Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Seperti biasa, Muhammad Krishna, Andri, Ondi, dan Irfan akan menemani Anda dalam renungan Al-Quran bersama Ustaz Husein Atas. Untuk pagi ini kita akan mengambil tema Al-Quran adalah mizan atau neraca. Maka marilah kita kembali kepada Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa irda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. ورضي الله تبارك وتعالى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم جعلنا الله وإياكم جميعا ممن اتبع هديهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين أما بعد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Para ikhwan akhwat yang dirahmati dan diberkahi Allah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita dapat kembali bertemu di bawah naungan Al-Quran yang menyejukkan, yang menyatukan, yang menyembuhkan, memberikan penerangan dan petunjuk bagi kita semua di tengah-tengah kegelapan. Allah jadikan kitab suci Al-Quran ini sebagai mizan, neraca, agar kita semua kembali kepadanya dalam seluruh kehidupan kita. Hingga Allah berfirman kepada Rasulnya dalam surah An-Nisa, inna auhayna ilaika. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, Inna anzalna ilaika al-kitaba litahkuma bainan nasi bima araka Allah wala takun lil kha'inina khasima wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahima. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika seorang Ansar mencuri sesuatu, kemudian dia menuduh seorang Yahudi secara tidak benar, maka berdasarkan bukti-bukti yang ada di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau tidak dapat memutuskan kecuali sesuai dengan fakta dan bukti yang ada di hadapannya. Karena barang bukti tersebut dititipkan pada orang Yahudi tersebut oleh si Ansar untuk menutupi jejaknya. Kemudian keluarga dari Ansar tersebut bersaksi membela dirinya dengan anggapan bahwa perbuatan mereka tidak akan disalahkan oleh Allah karena mereka membela seorang Muslim dan memfitnah seorang Yahudi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Rasulnya pada ayat 105 dari surah An-Nisa, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq
sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab wahai Rasulullah bilhaq, dengan kebenaran yang tidak meragukan, dengan kebenaran yang penuh dengan kepastian karena data dari maka dengan bekal petunjuk yang Allah berikan kepada Rasul-Nya melalui kitabnya yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, litahkuma bainan nasi bima arakallah, agar engkau memberikan keputusan di antara manusia sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan kepadamu. Wala takun lil kha'inina khasima, dan janganlah sekali-kali engkau membela orang-orang yang berkhianat. Wastaghfirillah, dan mohon ampunlah kepada Allah, innallaha kana ghafurar rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang bersalah di sini adalah pemuda Ansar tersebut bersama kaumnya yang membela dirinya. Tapi Allah perintahkan nabinya untuk memohon ampun. Bukan berarti nabi yang melakukan kesalahan di sini, tapi Allah perintahkan nabinya untuk memohon ampun. Padahal beliau tidak melakukan kesalahan, beliau juga menjalankan keputusan sesuai dengan fakta bukti yang ada di hadapannya. Tapi ternyata hal tersebut tidak benar. Maka nabi bukan melakukan kesalahan karena mengikuti hawa nafsunya, tapi kesalahan di sini merupakan kesalahan yang sama sekali tidak diketahui oleh Rasulullah, karena Rasulullah tidak mengetahui hal yang gaib. Jadi kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memohon ampun dalam hal ini sebagai pelajaran bagi kita semua. Pelajaran bagi kita bahwa Allah tidak akan toleransi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan. Walaupun kesalahan diperbuat oleh seorang muslim, sedangkan yang menjadi objek yang teraniaya adalah orang di luar Islam, Allah menginginkan kebenaran, keadilan ditegakkan. Apabila orang yang beriman menegakkan keadilan, rahmat, keberkahan akan Allah limpahkan bagi mereka. Apabila mereka melakukan kezaliman, maka Allah akan angkat rahmat dan keberkahannya. Sebaliknya, bila orang-orang di luar Islam menegakkan kebenaran, keadilan, menjauhkan diri mereka dari perbuatan aniaya, maka rahmat keberkahan Allah akan turunkan bagi mereka. Jadi hati-hatilah, jangan kita mengandalkan Islam yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi kita. Jangan kita mengandalkan diri kita telah masuk ke dalam Islam, bahwa kesalahan yang kita akan perbuat terhadap orang lain, termasuk terhadap orang di luar Islam, akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Tuhan semesta alam, bukan hanya Tuhan orang-orang yang beriman, tapi Tuhan seluruh makhluk di atas muka bumi. Jangankan terhadap manusia, terhadap hewan pun Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan kita berbuat aniaya. Dan bagaimana kisah seorang wanita, karena memberikan minum seekor anjing yang haus, Allah ampuni dosanya dan masukkan dirinya ke dalam syurga. Sedangkan wanita yang berbuat aniaya pada seekor kucing, Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman atas dirinya karena dia mengikatnya tanpa memberikannya makan. Jadi dari sini para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, marilah kita belajar kebenaran, keadilan sesuai dengan petunjuk Islam. Demikian pula dalam memberikan penilaian. Jangan karena kita tidak menyukai seseorang lalu kita menisbatkan kepadanya hal-hal yang tidak benar. Dan jangan karena kita membenci seseorang juga kita menisbatkan kepada mereka hal-hal yang sama sekali tidak mereka lakukan. Maka tidak ada jalan bagi kita untuk dapat hidup lurus dan bersih kecuali dengan kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tadi merupakan ayat 105, 106 dari surat An-Nisa. Silakan Anda membuka latar belakang dari ayat ini yang menerangkan bagaimana seorang muslim Ansar mencuri seperangkat baju besi dititipkan pada seorang Yahudi. Kemudian ketika barang tersebut ditemukan oleh pemiliknya di rumah si Yahudi, maka dibawalah dia ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Si Yahudi mengatakan bahwa barang ini milik fulan yang menitipkannya kepada saya. Sewaktu dipanggil,
Pemuda Ansar tersebut, dia bersumpah-sumpah mengatakan, saya tidak sama sekali mengambilnya, bahwa ini fitnah. Keluarganya pun membela dirinya dengan anggapan bahwa ini perbuatan yang dimaafkan oleh Allah. Akhirnya Allah membuka rahasia pemuda Ansar tersebut. Si Ansar melarikan diri ke Mekah, bergabung dengan orang musyrik. Akhirnya dia binasa dalam keadaan kafir wal-iyadzubillah. Jadi hati-hati, kebohongan merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu, pada beberapa ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ha antum ha'ula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila. Sekarang kalian membela mereka dalam kehidupan dunia, lalu siapa yang akan membela dan berdebat untuk mereka di hari kiamat nanti ketika Allah subhanahu wa ta'ala meminta pertanggungjawabannya, dan siapa yang akan menjadi wakil yang membela mereka. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Siapa yang berbuat hal yang buruk atau dia berbuat aniaya pada dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan menjumpai Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa may yaksib itsman fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi. Siapa yang berbuat hal-hal yang buruk, maka dia berbuat keburukan atas dirinya sendiri. Wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tapi wa may yaksib khati'atan aw itsman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtana wa itsman mubina. Siapa yang melakukan satu kesalahan atau perbuatan dosa, kemudian dia menuduh orang yang tidak melakukannya, maka berarti dia telah betul-betul menanggung kebohongan dan dosa yang amat nyata. Jadi jangan sekali-kali karena kebencian kita menisbatkan hal-hal yang tidak-tidak kepada orang lain. Jangan pula karena kecintaan kita membela orang yang kita cintai secara membuta. Ini merupakan pembukaan dari kajian kita pada pagi hari ini untuk kembali kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai asas, sebagai rujukan dan raja, sebagaimana firman Allah. Ini diterangkan Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat 213 dari surah Al-Baqarah. Kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia tadinya merupakan satu umat. Ayah ibu mereka sama, Tuhan mereka satu, dan Allah juga mengutus rasul-rasulnya, menurunkan kitabnya bagi mereka. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi untuk memberikan peringatan dan kabar gembira. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidak terjadi perselisihan dalam agama Allah kecuali mereka-mereka yang telah diberikan Alkitab tersebut, yang berisikan kebenaran yang terang benderang, yang jelas dan gamblang. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum, setelah sampai kepada mereka keterangan-keterangan, bukti-bukti yang jelas, baghyan bainahum, yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan adalah al-baghyu bainahum, yaitu perbuatan-perbuatan aniaya, kecongkakan, kesombongan, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idhni. Maka Allah berikan petunjuk bagi orang-orang yang beriman pada apa-apa yang mereka perselisihkan dari kebenaran dengan seizin Allah. Jadi hanya orang yang beriman, yang bertakwa, yang tulus dan ikhlas, yang akan menerima petunjuk Allah untuk menemukan kebenaran yang sejati yang diperselisihkan di antara manusia. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk bagi siapa yang dikehendaki menuju ke jalan yang lurus. Nah, petunjuk
ke jalan yang lurus ini yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki adalah hamba-hambanya yang benar-benar tidak menyombongkan diri dan gemar berbuat aniaya. Oleh karena itu Allah terangkan yang menjadi penyebab orang mendustakan kebenaran, fa innahum la yukadzibunaka walakinadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Sesungguhnya mereka sebenarnya tidak mendustakan engkau, mereka yakin akan kebenaran engkau. Tapi orang-orang yang gemar berbuat aniaya, mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah. Karena antara petunjuk Allah dan ayat-ayatnya bertentangan dengan kecondongan mereka dalam berbuat aniaya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah padahal hati mereka itu meyakininya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka mengingkarinya padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Yang menjadi penyebab adalah dhulman wa 'uluwa, kegemaran berbuat aniaya dan kesombongan. Semoga Allah tidak menjadikan kita dari orang-orang yang zalim dan tidak menjadikan kita dari orang-orang yang gemar bersikap congkak dan angkuh di atas muka bumi ini. Wal'iyadu billah. Para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan tema renungan kita pada pagi hari ini, itu menjadikan Al-Quran sebagai mizan, sebagai neraca, sebagai rujukan utama. Maka marilah kita kembali kepada Al-Quran dan mengembalikan karya-karya, produk-produk manusia yang dikumpulkan oleh tangan mereka, pendapat-pendapat, hasil pemikiran mereka. Marilah bersama-sama kita kembalikan ke dalam Al-Quran, kita uji kebenarannya, apabila cocok kita ambil. Apabila tidak sesuai, maka marilah bersama-sama dengan berlapang dada kita meninggalkannya. Karena kalau kita mengutamakan selain dari Al-Quran, kemudian kita membelakangi Al-Quran dengan alasan apapun, di hari kemudian nanti kita tidak akan selamat. Nah, marilah bersama-sama kita merenungkan dua ayat dari surat An-Nisa, dimulai dari ayat 174 hingga ayat 175. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, telah datang kepada kalian burhanum min rabbikum, kebenaran yang terang benderang, bukti yang jelas dan gamblang dari Tuhan kalian. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami turunkan bagi kalian cahaya yang terang benderang yang memberikan penjelasan. Renungkan ayat ini para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti, penjelasan, keterangan yang jelas, yang gamblang dan tidak meragukan. Karena burhan adalah dalil, hujjah. Tidak dikatakan sebagai burhan kecuali menunjukkan kepada dalil yang pasti, yang menunjukkan kepada kepastian. Dan kami turunkan kepada kalian nuran mubina, cahaya yang memberikan penerangan dan penjelasan. Maka dengan kitab Allah ini, keadaan yang tadinya gelap gulita, yang simpang siur, bertentangan, dengan jelas kita dapat melihat perbedaan di antara yang hak dan yang batil. Asal kita datang ke hadapan Al-Quran sebagai seorang hamba yang tulus, ikhlas, yang tidak memiliki persepsi sebelumnya, tapi kita mengembalikan diri kita seutuhnya kepada Al-Quran sebagaimana yang kita terangkan kemarin. Oleh karena itu Nabi mengingatkan, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an, menggiring penafsirannya dengan mengikuti persepsi pendapat sebelumnya, kecondongan berkelompok dan bergolongannya, hendaknya dia menempatkan dirinya dalam api neraka. Jadi dia sudah punya persepsi, sudah punya kecondongan, sudah punya pemahaman
sebelumnya. Kemudian dia berupaya untuk menggiring ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pendapat dan persepsinya, maka orang semacam ini orang yang harus menyiapkan tempatnya dalam api neraka. Yang seharusnya kita lakukan, kita betul-betul mengosongkan diri kita, membersihkan pikiran kita, membaca ayat-ayat Allah, meresapi maknanya, kemudian kita kaitkan ayat dengan ayat satu dengan lainnya, hingga lahirlah keterangan penjelasan yang datang dari Allah yang begitu gamblang dan jelas. Kalau bertentangan dengan pendapat kita, kecondongan kita, kita harus siap meninggalkan pendapat, kecondongan kita, dan tunduk di hadapan Al-Quran. Maka ayat berikutnya itu ayat 175, fa'amal ladzina amanu billah, maka mereka-mereka yang beriman kepada Allah, wa'tasamu bih, dan mereka berpegang teguh kepada kitab Allah yang Allah turunkan tadi, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Maka Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Wa fadlin, demikian pula karunia-Nya. Ini merupakan janji Allah. Fa ammal ladzina amanu billahi wa tasamu bih, maka orang-orang yang beriman kepada Allah, berpegang teguh kepadanya, maksudnya kepada kitab Allah, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, maka Allah akan masukkan dirinya ke dalam rahmatnya, demikian pula karunia dari sisinya, dan Allah akan tunjukkan hamba tersebut kepada Allah, berjalan di atas jalan yang lurus. Ini ayat-ayat Allah yang jelas dan gamblang. Al-haq al-bayyin, famadha ba'dal haqqi illa dhalal, ini merupakan kebenaran yang terang, yang jelas dan gamblang. Maka yang bertentangan dengan kebenaran ini, kita pastikan kebatilannya. Jadi dengan tegas telah Allah menerangkan bahwa kami telah menurunkan bagi kalian burhan, telah datang kepada kalian burhan, bukti-bukti, hujjah-hujjah yang terang benderang dari sisi Tuhan kalian, dan kami menurunkan bagi kalian cahaya yang memberikan penjelasan. Maka mereka-mereka yang beriman kepada Allah, berpegang teguh kepada apa-apa yang Allah turunkan, Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmat dari sisinya, dan Allah akan menunjukkan dirinya untuk berjalan menuju Allah di atas jalan yang lurus. Semoga Allah masukkan kita bersama mereka, orang-orang yang berada di bawah naungan rahmatnya, karunia-Nya, dan Allah tepatkan langkah-langkah kita di atas jalan yang lurus, dan hati kita benar-benar dengan tulus ikhlas kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surat Yunus. Perhatikan hari sekalian, surat Yunus ayat 57-58. Coba kita terungkan bersama-sama hadirin sekalian. Ayat 57-58. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa syifa'ul lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izatum mir rabbikum, petuah, nasihat, bimbingan dari Tuhan kalian, wa syifa'un lima fis sudur, dan penyembuh yang menyembuhkan apa-apa yang ada dalam dada dari berbagai macam penyakit, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan juga merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi Allah tegaskan dengan jelas bahwa Al-Quran merupakan bimbingan, petunjuk, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penyembuh terhadap berbagai macam penyakit yang terdapat dari dalam dada kita, kalau kita mau berobat dengan Al-Quran. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan juga petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qul, katakan wahai Rasulullah, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan, dengan karunia Allah ini dan rahmatnya, hendaknya mereka sambut dengan rasa gembira yang tak terhingga. Huwa khairum mimma yajma'un, sesungguhnya kitab suci Al-Quran ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
baik yang mereka kumpulkan dari harta benda dunia dan seluruh isinya, maupun apa-apa yang mereka kumpulkan dari ilmu pengetahuan yang mereka kumpulkan dalam buku-buku mereka, yang sebahagiannya benar, sebahagiannya bisa saja hadirin sekalian salah karena keterbatasan manusia. Renungkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakan dengan karunia Allah dan rahmatnya yang Allah turunkan dalam kitab ini, fa bidzalika falyafrahu, hendaknya mereka sambut dengan rasa gembira. Huwa khairum mimma yajma'un, dia lebih baik dari segala apa yang mereka kumpulkan. Oleh karena itu, kumpulan buku-buku hadis, buku-buku tafsir, demikian pula buku-buku fikih yang bermacam-macam yang ditulis dikumpulkan oleh para ulama dari berbagai macam kalangan, tidak terkecuali, tidak mungkin dapat disamakan dengan kitab Allah. Kalau kita hanya berpegang kepada buku-buku hadis atau pendapat para ulama, ketahuilah bahwa buku-buku ini tidak bersifat fleksibel, tidak bersifat salih likulli zamanin wa makan, artinya tidak bersifat relevan untuk setiap waktu, setiap tempat. Berbeda dengan Al-Quran yang datang dari alimul ghaibi wa syahada, yang mengetahui yang ghaib maupun yang nyata. Kitab Al-Quran yang datang dari Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak terikat oleh dimensi waktu, lalu, kini maupun yang akan datang. Tidak terikat pula oleh dimensi ruang, karena dia alimul ghaibi wa syahada, maka kitabnya juga berbeda dengan kitab-kitab hasil karya manusia, dengan pendapat manusia, di mana pendapat tersebut terkadang di satu waktu benar, kemudian terbukti kesalahannya. Terkadang dia benar tapi tidak sempurna, kemudian waktu menyempurnakannya. Begitu pula hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kebanyakannya diriwayatkan maknanya kemudian para sahabat, begitu pula para tabi'in mengungkapkan dengan lafaz dan bahasa mereka, karena tidak ditulis langsung pada masa hidup Rasul, maka kebenarannya tidak mutlak, tidak pasti seperti Al-Quran. Walaupun telah berlalu 14 abad lebih, satu kata pun tidak ada perbedaan dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka tak heran kalau Allah mengatakan qul bifadlillah, katakan dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, hendaklah mereka sambut dengan rasa gembira. Wa khairum mimma yajma'un, dia lebih baik dari segala apa yang mereka kumpulkan. Nah, sekarang kita kembali ke dalam suratul Maidah, karena sebaik-baiknya tafsir Al-Quran adalah yang menafsirkan ayat dengan ayat, yang mengaitkan ayat dengan ayat, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Allah yang telah menurunkan sebaik-baiknya firman, kitab yang terdapat kesamaan, keserupaan, ayat-ayatnya satu dengan lainnya, saling menjelaskan, menerangkan, saling topang, menopang, saling kait, berkaitan satu dengan lainnya. Allahu nazzala ahsal hadith kitaban mutasyabiha, mutasyabiha di sini menunjukkan bahwa apa yang terdapat dalam kitab Allah satu dengan lainnya berkaitan, saling menerangkan, menjelaskan, dan saling menopang. Mathaniya, yang diungkapkan oleh Allah dalam ungkapan yang berulang-ulang. Kita jumpai kisah-kisah para nabi, terkadang diceritakan berulang-ulang tapi dengan hikmah dan tujuan yang berbeda, tapi satu sama lain saling menerangkan ayat-ayat kauniyahnya. Begitu pula yang berhubungan dengan hukum-hukumnya, semuanya saling berkaitan dan tidak ada pertentangan, sebagaimana firman Allah, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kalau datangnya dari selain Allah pasti mereka akan jumpai pertentangan yang amat banyak. Taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, orang yang hati mereka gentar takut kepada Tuhan mereka, kulit mereka akan merinding bergetar. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, kemudian kulit mereka dan hati mereka langsung akan melunak untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berkaitan dengan ayat ini, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, khalifah yang keempat, berkata,
La tadribul Qur'ana ba'dahu bi ba'din. Jangan kalian benturkan Quran satu sama lain. Fa innahu yufassiru ba'dahu ba'd. Karena Quran ini saling menafsirkan, menjelaskan satu sama lain. Oleh karena itu, sebaik-baiknya tafsir sebagaimana yang disepakati oleh seluruh ulama Islam dan ahli tafsir adalah tafsir Al-Quran bil-Quran, menerangkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dan metode ini yang kita pergunakan dalam menafsirkan Al-Quran agar kita hari ini sekalian tidak tergelincir. Dan kita mengambil riwayat dan keterangan para ulama ahli tafsir yang sesuai dengan metode ini. Yang tidak sesuai, kita sisihkan. Nah, coba renungkan para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suratul Maidah ayat 15. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Wahai para ahli kitab, telah datang kepada kalian rasul kami yang menjelaskan bagi kalian kebanyakan apa-apa yang dahulu kalian sembunyikan. Orang-orang Yahudi dulu menyembunyikan kitab Taurat karena mereka melihat kitab Taurat ternyata tidak pandang bulu terhadap siapapun. Kitab yang berisikan keadilan, yang memerangi orang-orang yang berbuat aneh dan berdusta atas nama Allah. Akhirnya mereka tinggalkan kitab Allah, mereka gantikan dengan Talmud, penafsiran-penafsiran dan riwayat-riwayat yang bermacam-macam yang mereka gunakan sebagai rujukan. Sehingga Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu marah dengan tegas mengatakan, amathnatun kamathnati ahl kitab. Apa kalian akan menduakan Al-Quran seperti yang dilakukan para ahli kitab? Akhirnya mereka tinggalkan kitab mereka yang sebenarnya, mereka gantikan dengan Talmud. Nah, seperti yang kita jumpai kalangan kaum muslimin saat ini, mereka lebih banyak memperhatikan perhatian mereka kepada berbagai macam buku daripada kitab Allah. Akhirnya tiap kelompok hadirin sekalian melahirkan doktrin-doktrin yang berbeda dengan kelompok yang lain. Kemudian terjadilah perbedaan yang begitu jauh, seolah-olah merupakan agama yang berbeda. Karena kefanatikan akan selalu berupaya untuk membuat seseorang berbeda dengan lawannya. Kalau Islam yang menyatukan kaum muslimin, demikian pula Quran tidak menciptakan kubu-kubu dalam Islam. Tapi semuanya kembali kepada Allah. Serahkan wajah kalian dan jiwa raga kalian untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan pengabdian mereka. Jadi kalau seluruh kelompok Islam betul-betul memurnikan pengabdian mereka untuk Allah, mereka tidak mungkin bergolong-golongan. Tapi sayangnya, yang mereka ikuti justru yang berselisih dan bertentangan, maka lahirlah pertentangan dan perselisihan. Maka mari kita kembali kepada kitab Allah. Kemudian kita kaji riwayat-riwayat yang bermacam-macam. Pendapat para ulama kita hadapkan di hadapan Allah. Dan kita uji kebenarannya, begitu cocok dengan Quran, na'khudhu bih, kita ambil daripadanya. Mau datang dari kelompok manapun juga, tapi kalau bertolak belakang dengan Quran, kita sisihkan. Karena Nabi adalah orang yang dengan penuh ketulusan, keikhlasan dan kejujuran menyampaikan Al-Quran apa adanya. Telah datang kepada kalian wahai para ahli kitab rasul kami yang menjelaskan bagi kalian apa-apa yang dahulu kalian sembunyikan dari Al-Kitab. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf dari kebanyakan perbuatan kalian. Atau wa ya'fu an katsir di sini tidak membongkar seluruh perbuatan kalian. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari sisi Allah Subhanahu wa taala nur, cahaya yang terang benderang. Wa kitabun mubin, dan kitab yang memberikan penjelasan. Lalu ayat berikutnya, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah akan berikan petunjuk. Bihi kembali kepada nur dan kitab tadi. Man ittaba'a ridwanahu. Allah akan berikan petunjuk siapa saja yang mau mengikuti keridhaan Allah, bukan mengikuti hawa nafsunya. Siapa saja yang mau mengikuti keridhaan Allah, Allah akan berikan penerangan petunjuk dengan nur dan kitab tadi, subulassalam, menuju jalan-jalan keselamatan.
wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi idznihi. Allah akan mengeluarkan mereka dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang dengan seizin Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah akan tunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Ini janji dari Allah. Asal kita, Anda semua mau mengikuti keridhaan Allah, bukan mengikuti kefanatikan masing-masing, kecondongan bergolongannya, Allah akan berikan petunjuk. Kalau tidak, maka jangan salahkan Allah kalau Allah membiarkan Anda hanyut bersama hawa nafsu Anda dan pilihan Anda. Jadi saya, kita semua dalam Radio Rasel tidak mengajak siapapun juga untuk masuk ke dalam golongan kita, karena saya tidak punya golongan. Tidak masuk hadirin sekalian ke dalam mazhab kita, karena saya hadirin sekalian tidak mengajak manusia kepada mazhab tertentu. Saya tidak pula mengajak Anda semua untuk berfanatik kepada kita. Tapi marilah bersama-sama kita kembali kepada Allah, menuju Allah, jalan di atas jalan Allah, berpegang kepada talinya dan mengikuti sunnah nabinya yang begitu indah. Dan beliau diutus sebagai rahmat bagi seluruh al-alamin, dan diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk menciptakan kerusakan dan mencabik-cabik persatuan di antara kaum muslimin. Ini hadirin sekalian jelas, gamblang dan terang benderang. Kemudian sebagai penutup kajian kita pada pagi hari ini, insya Allah kita akan masih berlanjut berbicara tentang Al-Quran sebagai mizan. Kita tutup kajian kita dengan apa yang Allah terangkan dalam surat An-Nur pada ayat 34 dan 35. Nah, mari bersama-sama hari ini sekali kita resapi dan renungkan bersama-sama bagaimana hubungan erat antara ayat ini dengan ayat-ayat yang tadi kita bacakan. Laqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat wa mathalan minal ladzina khalaw min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Sesungguhnya kami telah menurunkan bagi kalian ayat-ayat yang memberikan penjelasan dan penerangan dan perumpamaan dari orang-orang sebelum kalian. Pelajaran perumpamaan dari orang-orang sebelum kita agar menjadi pelajaran bagi kita agar tidak mengulangi kesalahan mereka. Agar kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan, dan kita mengambil pelajaran-pelajaran baik dari orang-orang saleh sebelum kita. Kalau orang Yahudi meninggalkan Taurat dengan menggantikannya dengan Talmud, bahkan menggantikannya juga dengan pelajaran-pelajaran sihir sebagaimana yang Al-Quran sebutkan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Kemudian kita jumpai juga bagaimana Bani Israel setelah itu, mereka tidak menghiraukan seruan nabi-nabi dan rasul mereka kecuali orang yang beriman bersama mereka. Baik pada masa Daud, pada masa Sulaiman, demikian pula pada masa Al-Masih Isa ibn Maryam. Bagaimana ajaran Tauhid yang diikuti oleh para Hawariin dan pengikutnya, yang dikenal dengan kaum Arius atau Muwahhidun, ternyata hadirin sekalian, mereka hadirin sekalian diperangi dan diburu. Hingga akhirnya gereja Katolik Roma dengan kekuatan Konstantin, dimulai pada tahun 325 Masehi, berhasil memproklamirkan, mendeklarasikan ajaran Trinitas sebagai pengganti dari ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad, yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, dan ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita jumpai para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kecondongan manusia untuk menyimpang dari kebenaran disebabkan mengikuti hawa nafsu mereka dan mendengarkan bisikan syaitan begitu kuat. Oleh karena itu Allah tinggalkan bagi kita sebuah kitab yang tidak meragukan, agar manusia tidak bertentangan dan berselisihan satu dengan lainnya, agar menjadi pegangan hingga akhir zaman dan kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Maka Allah ceritakan dalam Al-Quran berbagai macam kisah dan perumpamaan agar menjadi pelajaran bagi kita. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat. Sesungguhnya kami telah menurunkan bagi kalian ayat-ayat yang memberikan penjelasan.
wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin, dan perumpamaan dari orang-orang sebelum kalian dan nasihat pelajaran bagi orang yang bertakwa. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bagi kitabnya, bagi petunjuknya, bagi cahayanya dengan perumpamaan yang amat indah. Dalam ilmu al-balaghah digambarkan sebagai isti'arah tamthiliyah atau tashbih tamthili. Satu perumpamaan, hadirin sekalian, dalam gambaran yang menggambarkan hal-hal yang bersifat abstrak dengan gambaran yang konkret. Atau taswirul ma'nawi fi suratil mahsus, menggambarkan yang bersifat ma'nawi, yang bersifat abstrak dalam gambaran yang konkret. Jadi petunjuk Allah, hidayahnya, bimbingannya, taufiknya, rahmat dan karunianya Allah gambarkan pada ayat berikut ini. Allahu nurus samawati wal ard. Allah yang menerangi langit dan bumi. Allah bukan cahaya. Karena cahaya itu biasan dari matahari. Matahari adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini merupakan kata majas. Ini merupakan salah satu dalil yang membantah mereka-mereka yang mengingkari adanya majas dalam Al-Qur'an. Mereka-mereka yang mengingkari ya, metode takwil sebagaimana yang diajarkan Al-Qur'an. Karena kalau kita tidak mentakwil ayat ini, kita katakan bahwa Allah itu merupakan nur langit dan bumi, berarti Allah Subhanahu wa taala materi. Karena dia merupakan cahaya dan cahaya merupakan biasan dari matahari. Padahal matahari adalah ciptaan Allah. Pandangan semacam ini sungguh bertolak belakang. Jadi Allah adalah nur yang menerangi langit dan bumi, maksudnya memberikan hidayah dan petunjuk, yang mengatur dan membimbing segala sesuatu di alam raya. Matharu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan dari cahayanya bagikan sebuah lubang di dinding atau di atap, bagikan donlet katakan. Fiha misbah, dalam lubang tersebut yang kecil terdapat pelita. Al-misbahu fi zujaja. Sedangkan pelita tersebut dibungkus oleh kaca, kaca kristal yang terang benderang. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Kaca tersebut bagikan bintang kejora yang terang benderang. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyyah. Kemudian pita tersebut bahan bakarnya dinyalakan dari minyak yang diambil dari buah-buahan yang ditanam di dataran yang tinggi, hingga pada saat matahari terbit menyorot, begitu pula pada saat matahari terbenam. Dari mulai pagi hingga sore matahari menyinarinya. La syarqiyatin wala gharbi, yang tidak tumbuh di timur maupun di barat. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, yang dinyalakan dengan mempergunakan minyak yang diambil dari buah zaitun yang ditanam di dataran yang tinggi, tidak di sebelah timur dan barat. Karena kalau di timur pada saat ke barat terhalang oleh sinar matahari, kalau di barat terhalang dari sinar matahari pagi, tapi dia selalu mendapatkan sinar matahari hingga hasil minyaknya pun jernih dan cermol. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Sampai-sampai minyaknya sebelum tersentuh api sudah menerangi dan memberikan cahaya. Maka paduan tempat yang kecil, ada pelita, kemudian terbungkus oleh kaca, kaca yang laksana bintang kejora yang terang benderang, dinyalakan oleh minyak yang bercahaya, sebelum tersentuh api pun dia sudah memberikan penerangan. Maka dari paduan ini lahirlah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nah, coba renungkan, bila cahaya ini berada dalam hati kita yang kita utamakan bagikan miskah, bagikan lubang di dinding atau di atap. Cahaya ini masuk ke dalam rongga hati kita, akan melahirkan nur ala nur, yahdillahu linurihi mayyasha. Maka Allah akan memberikan petunjuk untuk mendapatkan penerangan cahayanya siapa-siapa yang dikehendaki. Nah, cahaya inilah cahaya Al-Quran.
petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang terang benderang, tidak terdapat kegelapan sedikit pun. Nur ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha. Allah memberikan petunjuk bagi cahayanya siapa yang dikehendaki. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan siapa-siapa yang tidak mendapatkan cahaya penerangan dari Allah, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Siapa-siapa yang ditinggalkan Allah, yang meninggalkan kitab Allah dan petunjuknya, apapun yang dipelajari, yang dibaca, tidak akan mampu menggantikan cahaya Al-Quran. Maka dia akan hidup dalam suasana yang rabun, dalam kegelapan, meraba-raba dan membabi buta di tengah-tengah kegelapan. Oleh karena itu, sebagai lawan dari ayat ini, lawan dari perumpamaan ini, pada ayat 40 dari surah An-Nur, au kadhulumatin fi bahrin lujji yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Ini ayat 40 dari surah An-Nur, lawan dari perumpamaan tadi. Kalau tadi orang yang berada dalam penerangan Allah, hatinya bagikan miska, diterangi oleh cahaya Allah yaitu Al-Quran dan petunjuknya. Sekarang orang yang berada di tengah-tengah kegelapan, au kadhulumatin, ini menggambarkan orang-orang kafir atau orang yang berada di tengah-tengah kegelapan yang berlapis-lapis. Fi bahrin lujji, di tengah-tengah samudra yang dalam. Yaghshahu mawjun, di atasnya terdapat gelombang. Min fawqihi mawjun, kemudian di atasnya disusul oleh gelombang. Jadi gelombang di atas gelombang. Min fawqihi sahab, kemudian di atas terdapat awan yang menghalangi sinar matahari. Maka dari paduan ini lahirlah dhulumatun ba'buha fawqa ba'din, kegelapan di atas kegelapan. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha, jangankan melihat jauh ke depan, kalau dia melihat ke tangannya tidak mampu untuk melihatnya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur, siapa yang tidak diberikan penerangan oleh Allah, maka dia sekali-kali tidak akan mendapatkan penerangan. Nah, kita bayangkan orang kalau dalam kedalaman samudra, di samping kegelapan yang tadi disebutkan, gelombang di atas gelombang, ditambah lagi awan yang menghalangi sinar matahari, belum lagi tekanan air yang menyesak dirinya, yang membuat tubuhnya tertekan, telinganya sakit. Bagaimana orang seperti ini akan dapat melihat sesuatu atau dapat memperhatikan yang di sekelilingnya? Nah, kita jumpai umat Islam saat ini tak ubahnya bagikan orang yang berada di tengah-tengah kegelapan samudra. Cahaya kebenaran yang datang dari Allah terhalang oleh awan-awan kesombongan, hawa nafsu dan kezaliman. Belum lagi hadirin sekalian, tarik-menarik di antara kepentingan, kecondongan kelompok bergolongan untuk membela masing-masing kelompok, akhirnya membuat mereka hadirin sekalian terombang-ambing di tengah-tengah gelombang kehidupan yang mengerikan dan menakutkan, hingga lahirlah pertumpahan darah, permusuhan. Bukan hanya tidak mampu menjadi contoh di tengah-tengah orang di luar Islam, bahkan dalam kehidupan mereka menjadi satu gambaran yang buruk terhadap agama mereka. Akhirnya orang berpikir bahwa Islam merupakan agama barbar, agama yang haus darah, agama yang berpihak kepada kezaliman, agama yang egois, agama yang bersifat rasis. Semua ini padahal tidak benar sama sekali. Islam adalah rahmatan lil alamin. Ini merupakan hari sekalian part yang kedua, bahagian yang kedua dengan tema kajian kita kembali kepada Al-Quran, menjadikannya sebagai neraca dan mizan bagi kita semua dan semua golongan, dan mengembalikan semua buku-buku yang dikumpulkan manusia kembali kepada Al-Quran sebagaimana anjuran Allah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'u. Demikianlah para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala untuk kajian kita, dan kita akan kembali menjawab koreksi, kritikan dan nasihat yang disampaikan oleh Ustadz Firanda untuk kita. Kita akan menjawab agar tidak timbul salah faham di antara kita. Demikian pula para pendengar, dan jangan sampai orang menyebarkan isu fitnah secara tidak benar, maka akan menimbulkan dosa yang berat di hari kemudian nanti. Kita berharap umat dapat berpikir dengan jernih, dengan hati yang tulus, dan dalam hal ini bukan saya berupaya untuk memojokkan Ustadz Firanda, saya yakin dia bertujuan baik, mengajukan koreksi yang baik. Nah, kita di sini berusaha untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut. Semoga masing-masing pihak
kita semua termasuk saya dapat menerima kebenaran dari manapun datangnya. Kita persilakan kepada Saudara Krishna untuk membacakan. Baik, Ustaz. Salah satu kritik yang disampaikan oleh Ustaz Friana adalah usaha para ulama dalam menilai kredibilitas para perawi hadis tidak ada nilainya. Pernyataan para ulama al-jar wa ta'dil, si fulan thiqah, terpercaya dan cermat sehingga diambil periwayatan hadisnya, dan si fulan kazab atau pendusta sehingga ditolak periwayatannya hadisnya. Semuanya tidak bernilai di sisi Habib Hussein dengan dalih bahwasanya itu semua hanyalah penilaian manusia. Padahal tidak ada jalan lain di kalangan para ulama Ahlus Sunnah, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad, untuk mengetahui suatu hadis bisa diterima atau ditolak kecuali dengan penilaian terhadap para perawinya. Nah, kalau penilaian para ulama terhadap para perawi tidak dianggap oleh Habib Hussein, maka dengan cara apakah kita bisa mengetahui suatu hadis sahih atau lemah? Ataukah Habib Hussein memiliki metode sendiri dalam menilai kesahihan dan suatu hadis tempat ilmu penilaian para ulama terhadap kredibilitas para perawi? Apa yang disampaikan oleh Ustaz Firan dalam bentuk koreksi, dan saya anggap ini merupakan nasihat yang baik, kita hargai dengan sebaik-baiknya. Apa yang saya sampaikan dalam berbagai macam penjelasan keterangan kembali kepada Al-Quran dan mengembalikan juga buku-buku hadis dan riwayat kembali kepada Al-Quran, itulah merupakan metode yang diperintahkan Allah sebagaimana yang kita hadirin sekalian pelajari dalam Al-Quran, di mana Allah menggambarkan Quran sebagai muhaimin ala kulli kitab, dan dia juga sebagai mizan. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Kami telah mengutus rasul-rasul kami dan kami turunkan bagi mereka Al-Kitab dan juga Al-Mizan, yaitu kitab-kitab suci yang Allah turunkan, dan Quran sebagai mizan. Kita sama sekali tidak meremehkan peran dari ulama al-jarhi wa ta'dil yang meneliti hadis dari sisi riwayatnya. Kita hargai, kita hormati, dan kita syukuri jasa mereka, jasa ulama-ulama seperti Bukhari-nya, Muslim-nya, yang menyeleksi hadis dari sekian ratus ribu hadis. Begitu pula Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Tetapi kita harus di sini menggarisbawahi bahwa penilaian ahlul jarhi wa ta'dil tidak bersifat mutlak. Kalau kita membaca kitab Al-Um yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i, beliau banyak meriwayatkan dari seseorang. Menurut Imam Syafi'i yang mengenali orang tersebut, dia seorang fiqah yang dapat dipercaya. Tapi ternyata ulama ahlul jarhi wa ta'dil seperti Yahya Ibnu Ma'in dan lain-lainnya menganggap orang tersebut orang yang lemah, orang yang tidak dapat dipercaya. Kita lihat perbedaan di antara dua. Kalau seandainya Al-Imam Al-Bukhari menurut sebahagian besar ahli hadis seorang fiqah, bahkan bukunya merupakan buku yang terkuat di antara buku-buku hadis yang lain, Abu Zur'a Ar-Razi yang merupakan seorang yang sederajat dengan guru Imam Bukhari, yaitu Ali Ibn Al-Madini, Yahya Ibn Ma'in, menganggap bahwa Bukhari seorang zindik karena dituduh dia mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Bukhari menurut Abu Zur'a Ar-Razi merupakan seorang yang muttaham sebagai seorang zindik karena dia mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Kita lihat di sini hadirin sekalian bagaimana penilaian mereka yang berbeda-beda. Bahkan ada sebahagian lagi yang menganggap bahwa Imam Syafi'i laisa bisyai dari ulama ahli jarhi wa ta'dil, tanpa saya sebutkan orang tersebut. Ini orang yang selevel dengan Ali Ibn al-Madini. Jadi kalau seandainya ada perbedaan di antara mereka dalam mengatakan seorang tersebut fiqh atau orang tersebut fihi kalam, nah siapa yang kita akan terima di antara mereka? Dalam keterangan-keterangan ahlul jarhi wa ta'dil ada yang berpedoman al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Kalau seorang disebutkan majruh atau bukan fiqh,
kemudian yang lain mengatakan fiqh, maka mereka mengatakan menganggap orang tersebut bukan fiqh lebih diutamakan daripada menfiqahkannya atau menganggap orang tersebut jujur. Karena apa? Agar tidak kita lancang berdusta atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perbedaan di antara ahli jarhi wa ta'dil. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, untuk mengukur benarnya hadis sebagaimana keterangan para ulama ahli hadis ada lima. Pertama, ittisalus sanad. Sanadnya harus muttasil. Kemudian mata rantai sanad, setiap rawi itu dikenal sebagai seorang yang adil atau adalatul rawi. Yang ketiga, abbabtu, cermat, tidak suka lupa dan salah. Nah, yang keempat, kelima ini yang jarang dipergunakan karena asyiknya meriwayatkan hadis dan kita begitu yakin terhadap apa? Terhadap keterangan pendapat-pendapat ahlul jarhi wa ta'dil, sampai akhirnya kita mengabaikan yang keempat dan kelima. Itu ada musyudud. Hadis tersebut tidak bersifat ganjil. Kalau satu hadis diriwayatkan oleh satu thiqah tapi menentang thiqah-thiqah yang lebih banyak, dianggap syadz ma khalafa thiqatu bihi thiqat. Bagaimana kalau bertentangan dengan Quran secara terang-terang? Insyaallah kita akan sampaikan nanti contoh-contoh yang begitu banyak yang berhubungan dengan riwayat-riwayat hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian yang kelima, adam wujud al-illah al-qadihah. Tidak terdapat illah yang merusak, yang membuat cacat hadis tersebut. Kalau hadis tersebut terdapat nakarah, kemungkaran, maka dengan sendirinya hadirin sekalian, hadis tersebut ditolak. Jadi yang keempat, yang kelima ini yang jarang diterapkan oleh ahli hadis. Mereka lebih banyak fokus terhadap sanad, melupakan matan hadis tersebut hingga akhir. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan secara sahih dari sisi sanad, tapi ternyata matannya menimbulkan persoalan. Nah, kalau seandainya hadirin sekalian, kita semua orang-orang yang beriman, yang mempelajari agama Allah, sewaktu kita membaca buku, katakanlah Sahih Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i, Darimi, begitu pula kita membaca buku-buku rujukan dari kalangan Syiah, seperti katakan Al-Kafi Al-Kulaini, kemudian Man La Yahdurul Faqih Lissaduq At-Tahdhib Wal Istibsar Litusi, kemudian juga Al-Majlisi punya buku yang begitu banyak, itu Biharul Anwar. Di dalamnya juga penuh hari ini sekalian dengan sampah-sampah kotoran dan kebohongan. Nah, kalau seandainya kita sebelumnya tidak diperkenalkan mengenai penulis ini, tidak diceritakan mengenai kejujuran mereka, akhlak mereka, pekerti mereka dari berbagai macam versi dan riwayat, sebelumnya kita tidak sama sekali mendengarkan hal-hal yang berlebih-lebihan tentang mereka, kita baca bukunya, cocokkan dengan kitab Allah, niscaya persoalannya lain. Tapi karena semenjak kecil kita ditanamkan kisah-kisah, cerita-cerita mengenai mereka, ada yang benar, ada juga yang berlebihan, sampai pada akhirnya sewaktu kita membaca apa-apa yang terdapat dalam buku mereka, rasa kagum kita yang berlebihan terhadap mereka, demikian pula pesona cerita yang begitu menawan, menarik kita, membuat kita tidak berdaya untuk mengoreksi apa yang terdapat dalam buku tersebut. Kita beranggapan pasti semua yang terdapat dalam buku ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya termasuk dari mulai kecil di pesantren, setiap bulan Rajab, dari mulai awal Rajab, kita membaca Bukhari hingga tanggal 27 Rajab. Itu setiap tahun, di tempat kita sekolah di pesantren, kita membaca Sahih Al-Bukhari dari awal Rajab hingga akhir Rajab, kita menghatamkan bersama-sama. Guru murid bersama-sama membaca. Dan kita mendengarkan kisah mengenai Imam Bukhari yang luar biasa indahnya. Sedangkan kita talib ilim yang kecil, begitu kita membaca hadis-hadis di Bukhari, kemudian muncul tanda tanya, maka guru kita mengatakan, Amir ruha kamajat, liwati saja, ikuti sebagaimana datang, jangan kalian banyak berpikir. Bahkan sebagian guru mengatakan, kun ma'asyaikhika mithal janazah, jadilah kamu di hadapan guru kamu seperti jenazah yang lagi dimandikan. Yuqallibuha kaifasha, yang memandikan membolak-balikan sebagaimana dia suka, jangan melawan. Nah, kalau hal ini pada saat kita kecil kanak-kanak, kita bisa terima. Lama-kelamaan begitu kita mempelajari Al-Quran, dan Alhamdulillah Allah berikan hidayah petunjuk bagi kita mempelajari Al-Quran,
kita baca, kita resapi, kita hayati, lama-lama muncul pertanyaan. Apa benar yang diterangkan dalam hadis tersebut padahal jelas-jelasan bertolak belakang dengan Al-Quran? Akhirnya hari ini sekali kita dengarkan keterangan para ulama-ulama, ahlu jarhi wa ta'dil, ulama-ulama hari ini sekali yang mengoreksi hadis mencocokkan dengan Al-Quran, diantaranya tulisan Abul Fadl Al-Ghimari dalam bukunya Al-Fawaidul Maqsudah Fil Ahadithi Syadzatil Mardudah. Begitu pula yang ditulis oleh Darqutni, yang ditulis hari ini sekalian oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Walaupun dia mensyarahkan Bukhari, dia juga mengajukan kritik-kritik. Kemudian kita jumpai juga hari ini sekalian Syekh Muhammad Al-Ghazali, yang merupakan guru saya sewaktu di Mesir. Dia juga mengarang sebuah buku studi kritis terhadap hadis. Di sini hari ini sekalian hati kita terbuka, keraguan-raguan kita, kebimbangan kita, cerita-cerita yang selama ini mengendap di hati kita mulai hadirin sekalian buyar, dan pada saat itu kita melihat Al-Quran sebagai cahaya yang menerangi kalbu kita, dan kita dapat melihat mana yang meyakinkan dan mana yang tidak meyakinkan. Jadi kalau Ustaz Firanda bertanya, apakah Ustaz mempunyai metode tersendiri? Sama sekali tidak. Metode yang saya gunakan sama dengan apa yang digunakan oleh Al-Jarhi wa Ta'dil. Cuma kalau mereka fokus kebanyakannya sebagaimana yang diakui oleh para ulama sendiri kepada tiga syarat. Yang pertama, al-ittisal wa adalatul rawi, demikian pula kembali kepada ad-dhabtu. Sedangkan syarat yang keempat, yang kelima, adamu syudud au adam wujud al-illatil qadiha, kurang diterapkan. Maka di sini saya langsung kembali kepada Al-Quran. Dan alhamdulillah mulai saat itu hati tenteram, damai, tidak merasa ragu sedikit pun. Kita menemukan keindahan Al-Quran. Allah jauhkan dari kebimbangan, keraguannya. Bahkan di saat orang bertanya dari luar Islam mengenai Islam, kita dapat menjawab dengan penuh keindahan semua petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran dan bukan dari kita, hadirin sekalian. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang diberikan petunjuk, maka dialah orang yang akan berada dalam petunjuk. Siapa yang dibiarkan tersesat, maka engkau tak akan menjumpai seorang pun yang memberikan petunjuk kepadanya. Maka betapa indahnya surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Kitab kepada hambanya dan tidak mengadakan kebengkokan sedikit pun di dalam. Qayyima, bahkan dia meluruskan. Begitu juga dalam suratul Isra, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasan. Sesungguhnya Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus, yang tidak meliuk-liuk, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihat anna lahum ajran hasana. Bagi Allah, Allah sediakan ganjaran yang amat baik dan indah. Jadi metode kita tidak berbeda dengan metode ahli hadis. Kalau saya katakan kenapa dalam menilai satu rawi dikatakan fiqh dan bukan fiqh, ya, merupakan hal yang bersifat relatif, karena manusia kan tidak tahu apa yang di hati orang. Kita lihat dalam buku As-Sahih bagaimana Marwan bin Hakam yang terbukti sebagaimana ijma' para ahli jarhi wa ta'dil. Kalau kita buka bukunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Tahdhibut Tahdhib, dengan tegas dikatakan orang yang membunuh Talha bin Ubaidillah dengan tangannya adalah Marwan bin Hakam. Talha seorang sahabi jadil yang mengikuti peperangan Badar dan berjuang di sisi Rasul, sedangkan Marwan bin Hakam seorang yang tidak berjumpa dengan Rasul, bahkan ayahnya diusir oleh Rasulullah, tidak boleh kembali ke Madinah, sedangkan Marwan terdapat dalam sulbi ayahnya. Kemudian kita menjumpai juga hari ini sekalian Ismail bin Abi Uwais, termasuk seorang rawi yang terdapat dalam buku-buku sahih. Dan kita jumpai hari ini sekalian sekian banyak rawi, saya tidak sebutkan saat ini mengingat waktu. Bagaimana mungkin hadirin sekalian kita dapat meyakinkan satu hadis hanya dengan merujuk kepada penilaian seseorang?
Di sini saya jumpai pada saat hidup kita saat ini, orang dianggap seorang alim, fiqah, seorang yang dapat dipercaya. Padahal saya menyaksikan sendiri kebohongannya, fitnah yang disebar luaskan. Dia berkumpul bersama kita hanya beberapa menit, dia mengatakan kumpul satu jam. Berdialog dengan Ustadz Hussein. Kemudian dia menisbatkan hal-hal yang tidak benar, bercerita ke sana kemari. Dan saya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa dia seorang kadzab, tapi mulut tidak mau menyebutkan namanya. Saya berharap semoga dia taubat dan kembali kepada Allah. Walaupun saat ini masih mengedarkan fitnah, bercerita ke sana kemari, padahal di tengah-tengah masyarakat dianggap sebagai seorang fiqah. Orang yang mengikuti menganggap ini orang yang dipercaya, seorang yang berjuang untuk Quran dan Sunnah, padahal dari mulutnya keluar fitnah yang bermacam-macam. Dan saya tidak ingin berbicara mengenai aibnya, karena saya berharap dengan menutupi kesalahannya, Allah juga menutupi kesalahan kita, dan Allah memberikan hidayah kepadanya. Jadi berkaitan terhadap rawi, kita tidak dapat sama sekali menerima satu riwayat hanya dengan melihat rawinya. Tapi kembalikan kepada kitab Allah yang merupakan raja dan mizan. Dan perlu kita terangkan bahwasannya kalau setelah wafatnya Rasul, pada masa hadirin sekalian, khalifah yang kedua, khalifah yang ketiga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, orang hadirin sekalian bisa menumpahkan darah, bisa melakukan perbuatan yang tidak benar. Yang dibunuh adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membaca Al-Qur'an dan taat kepada Allah. Kalau dia melakukan kesalahan dalam pemerintahan, bukan satu kesalahan yang dapat menghalalkan darahnya karena dia tidak menumpahkan darah manusia. Kemudian pada khalifah yang keempat juga bagaimana mereka menghujam dirinya, membunuhnya. Kemudian bukan hanya sampai di sana, bahkan juga membunuh kesayangan Nabi kita Muhammad SAW, Al-Hasan bin Ali yang diracun, Al-Husain bin Ali yang dibunuh di Karbala. Kemudian bagaimana pertumpahan darah setelah itu mengalir. Kemudian menggantikan khilafah Rasulullah dengan kerajaan yang digigit turun-menurun sebagaimana yang Rasulullah tegaskan dalam hal ini. Kalau pertumpahan darah bunuh-membunuh bisa terjadi, apalagi penilaian orang, berbohong menilai si fulan baik, benar, tidak benar, kita harus berhati-hati. Apalagi hari sekalian di zaman seperti saat kita ini. Jadi kita bukan menolak apa yang diucapkan Rasul secara pasti. Kalau betul-betul datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib bagi kita untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak ada hak bagi kita untuk mengatakan tidak. Tapi persoalannya, apa betul yang terkumpul dalam buku hadis tersebut merupakan ucapan Rasul? Ini yang menjadi pertanyaan. Bukan kita menolak sunnah Rasul. Pertanyaannya, apa betul yang terdapat dalam buku hadis pasti diucapkan Rasul? Lebih baik kita menolak daripada kita menyebarkan kebohongan atas nama Nabi kita. Karena Nabi mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berani berdusta sengaja atau tidak sengaja atas namaku, silahkan tempatkan dirinya dalam api neraka. Kalau satu hari kita tinggalkan, masih ada pengganti dalam ayat-ayat Allah. Tapi kalau kita berbohong atas nama Rasul, bagaimana tanggung jawab kita di hari kemudian nanti? Jadi bukan kita mengingkari sunnah Rasul, ma'adallahi annakuna minhum. Kita menjunjung tinggi sunnah Rasul, kita mencintai Rasul, dan jiwa kita semua tebusan bagi Nabi kita Muhammad SAW. Kita menghargai, menghormati semua kebenaran yang ada pada Bukharinya, pada Muslimnya, pada buku-buku hadis yang lain. Dan kita hadirin sekalian, menolak semua hal yang bertentangan dengan Al-Quran, dan kita yakin itu bukan dari Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kemarin hari sekarang kita memberikan contoh tentang riwayat dari As-Sayyidah Aisyah yang diriwayatkan secara tidak benar, dan kita yakin bahwa itu bukan keluar dari As-Sayyidah Aisyah Ummul Mu'min radhiyallahu anha, karena beliau seorang yang selalu berpegang kepada Al-Quran. Sekarang riwayat dari kalangan Syiah. Jangan dianggap bahwa saya seolah-olah terhadap kesalahan-kesalahan yang ada pada mereka kita diamkan. Sama sekali tidak. Sebagaimana riwayat yang tadi yang menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW pada malam Isra dan Mi'raj, pada malam itu As-Sayyidah Aisyah meraba ke tepinya, ternyata menjumpai Nabi di sisinya. Padahal pada saat itu Sayyidah Aisyah belum berkumpul bersama Rasul. Maka hadis ini dimanapun dia berada, hadis palsu. Begitu pula riwayat yang diriwayatkan dari kalangan Syiah. Mereka mengatakan bahwa As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salatu wassalam, putri Rasulullah, haura insiyah, separuh bidadari, separuh manusia. Dia separuh bidadari, separuh
manusia. Kenapa hadirin sekalian? Karena waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan, Nabi masuk ke dalam surga, kemudian memetik satu buah apel dari surga dicicipinya. Waktu pulang ke bumi, Nabi menggauli istrinya Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, maka lahirlah Sayyidah Fatimah. Dari apel surga tersebut maka dia bidadari separuhnya, separuhnya lagi apa? Manusia. Ini kadzib fi kadzib, bohong dalam kebohongan. Tanpa meriwayatkan hadis ini, Sayyidah Fatimah putri Rasulullah merupakan kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus kita menambahkan kebohongan? Bagaimana mungkin hadirin sekalian hadis ini benar sedangkan Sayyidah Khadijah sudah meninggal dunia? Memang ibunya Sayyidah Fatimah siapa? Pada saat Nabi diisrakan di Mi'rajkan untuk menghibur dirinya karena ditinggalkan paman dan istrinya. Dan bagaimana mungkin lahir Sayyidah Fatimah dari Sayyidah Khadijah sedangkan Sayyidah Khadijah sudah meninggal dunia? Dan pada saat Nabi diisrakan di Mi'rajkan, Sayyidah Fatimah sudah dewasa. Ini kebohongan beredar di tengah-tengah mereka. Saya katakan kalian jangan berbohong, jangan menambahkan sesuatu yang akhirnya membuat kredibilitas Sayyidah Fatimah akan apa? Akan rusak. Dan orang akan menuduh kalian sebagai kadzabun, orang-orang yang berdusta karena menyebarkan kebohongan yang sama sekali tidak masuk di akal. Nah, di setiap kelompok kebohongan semacam ini banyak hadir sekalian. Nah, kalau kita jumpai, jangankan terhadap buku-buku hadis seperti Sahih Bukhari, Muslim dan lain-lainnya, atau Sahih Al-Kulaini maupun Man La Yahduruhul Faqih. Di kalangan Syiah, orang kalau berani menolak Al-Kulaini atau Man La Yahduruhul Faqih, di kalangan Akhbariyin, ahli hadis mereka, bukan usulinya, itu dianggap merupakan seorang yang keluar dari Islam. Bahkan mereka melarang memegang buku-buku yang ditulis oleh usulin yang menolak hadis-hadis yang terdapat dalam buku tersebut. Jadi yang berfanatik dari setiap kelompoknya luar biasa. Jangankan buku hadis, kalau kita membaca burdah yang ditulis oleh Al-Busiri, saya termasuk mencintai abiat-abiat yang terdapat dalam Al-Burdah. Penuh hikmah-hikmah. Di antaranya, man li biraddi jimahin min ghawayatiha kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاء وإن تفتمه يا فاطمي. Ini merupakan bait-bait yang amat indah. Tapi dalam burdah terdapat juga bait yang harus ditolak. Jangan karena kecintaan kita menjadi buta. Di antaranya, wa min ulumika ilma al-lawhi wal-qalami. Menjelaskan bahwa di antara ilmunya Rasulullah itu mengetahui al-lawh yang terdapat di lawhil mahfud, termasuk juga al-qalam, ketika dia mencatat peristiwa dan kejadian. Ini kadzib fi kadzib. Kenapa hariskan? Karena Allah dengan tegas memerintahkan Rasulullah untuk mengatakan, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa masya Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa mamassani yasu. Katakan aku tidak menguasai kebaikan untuk diriku dan tidak kuasa untuk menolak mara bahaya dari diriku kecuali dengan kehendak Allah. Kalau aku mengetahui yang gaib, tidak mungkin aku akan terkena keburukan. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair, aku akan memperbanyak kebaikan, dan wa mamassani yasu, aku tidak akan terkena keburukan. Begitu pula pada ayat yang lain, qul la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malak. Katakan bahwa aku tidak menguasai perbendaharaan kekayaan Allah, dan aku juga tidak mengetahui yang ghaib. Dan aku tidak berkata bahwa aku ini malaikat yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang ada pada malaikat, terbang di angkasa, berangkat kembali ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu harinya sama dengan 50 ribu tahun. Beliau seorang manusia yang diperintahkan untuk menyampaikan amanat Allah dengan kelebihan-kelebihan keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau terhadap Busiri saja banyak orang tidak mau apa? Tidak berani mengkritik. Sampai-sampai kalau berani dia mengkritik, habis-habisan dia akan dikecam di tengah-tengah orang yang memujanya. Kalau kita tidak, kita hormati Busiri, kita hargai bait-baitnya, tapi dia seorang manusia biasa, yukhti wa yusib, yang benar-benar, yang salah-salah. Begitu juga terhadap saya, kalau saya salah, ya salah. Kalau benar-benar, jangan berfanatik kepada satu ustaz. Kita ambil ilmunya dari Ustaz Firanda, dari ustaz yang berasal dari kalangan manapun juga.
Allah perintahkan fabashshir ibad alladzina yastami'una alqaul fayattabi'una ahsanah. Sampaikan kabar gembira buat hamba-hambaku yang mendengar. Ya alladzina yastami'una alqaul, yang mendengarkan pembicaraan kemudian dia mengikuti yang terbaik. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, mereka lah orang yang diberikan hidayah oleh Allah dan mereka lah orang-orang yang berakal dan bijak. Jadi saya tidak pernah mengajak para pendengar sekalian untuk berfanatik kepada saya atau masuk dalam golongan saya atau golongan rasa. Tidak, jangan pernah berpikir kepada ini. Tapi mari kita menjadi muslim yang baik. Mari kita masuk dalam golongan kaum muslimin. Mari kita menghormati para ustadz yang menyampaikan kepada kebenaran. Tapi ingat, jangan kita berfanatik. Kalau ustadz salah, ustadz manusia, ustadz juga manusia. Manusia. Jadi kesalahannya jangan sampai dijadikan sebagai apa, alat untuk menghancurkan dan membusukkan dirinya. Tapi kebaikannya jangan membuat kita menjadi buta. Jadilah yang dapat saya sampaikan kepada yang terhormat saudara saya Ustadz Firanda. Semoga Allah SWT memberikan dukungan kepada apa yang Anda perjuangkan dari kebenaran dan dapat merapatkan hati kita, menyatukan dalam keridhaan Allah. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Iwan dan awat pendengar radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasel TV, telah kita dengar tadi renungan di bawah naungan Al-Qur'an dan jawaban atas kritik dan nasihat dari Ustadz Firanda. Semoga Allah memberkahi. Terima kasih kepada Ustadz Firanda yang telah memberikan masukan dan nasihat yang begitu baik. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Baik ya, saya Muhammad Krishna, Ondi, Irfan, dan Andri Talitandah mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.